Jali mutusin terus mereka kita apain? Kita bawa aja ke markas. Kita kritikin di sana. Perlu aja ketua Jali nolongin kita. Gua mau nurutin dia. Iya, Kir. Gua disuruh sholat juga mau, Kir. Iya. Aku juga mau disuruh jadi apa aja, asal jangan dikritikin. Ketua. Maafin Jali ya bang, sebelumnya Jali gak percaya sama abang. Sekarang Jali tahu kalau semua pedagang emang bohong sama Jali. Iya, aku maafkan. Makasih ketua. Gak usah panggil Jali ketua, Jali udah bukan ketua lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gara-gara anak gue si Mat Benjol nyerang, gue jadi gak dapet duit kan. Aduh, mana-mana gue belum makan lagi. Aduh, tolongin. Iya, betul. Aduh, ayolah. Lagian, lu ngapain sih ngumpet di sini? Aduh, lu main nendang-nendang aja sih. Ya lu sendiri ngapain ngumpet di sini? Kepo lu. Eh, pasar gimana? Aman gak? Babi gua gimana babi gua? Babi gua! Udah, diem. Pasar aman. Karena semua anak gua yang Mat Benjol udah ngacir semua. Tadi lu nanya apa ya? Babi lu? Babi lu mah aman tadi diselamatin sama Jali. Tapi Benjol tuh, berisik. Gara anak gua ini. Gua udah tinggalin suwe lu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bos KW, ayo salat. Udah, kalian aja lah. Kan lu udah janji, kalau lu diselamatin, lu mau sholat. Aku nggak ada bilang begitu. Aku bilang, aku mau jadi apa aja kalau diselamatin sama si Jali. Aku maunya jadi bos. Bokir. Yaudah yuk. Bokir, Jumbo, balik. Bos jumping nelpon. Halo bos? Iya bos. Siap bos. Oke bos. Iya bos. Gara-gara anak kau si Rio lapor-lapor ke bos Raymond. Bos Jumping tetap mau Jali jadi ketua preman. Udah, mending lu susul Jali ke masjid sono. Dia lagi ajan tuh. Sekalian lu sholat. Biar Jali luluh. Kau tengok lah ini bolong celana bos.
Tuh, baju kotor. Kayak mana cerita mau sholat? Kita kan bisa beli di pasar, Li. Gak usah alasan, Li. Heli. Ya udah, Heli, yolah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Akhirati hasanah. Amin. Wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Lu lihat, Li. Selama ini mereka bertiga boro-boro sholat. Ngelewatin pagar masjid aja kagak pernah. Nah, tuh Sumpit, Dedi, Mumun, Pak Ustad, Leha. Iya, Pak Ustad. Nunggi ya? Iya, Pak Ustad. Alhamdulillah. Li, orang-orang yang sholat ini, orang-orang yang pernah lu bantu. Lu gak pengen ngebantu lebih banyak orang lagi? Biar nih masjid jadi tambah rame. Iya, Li. Kalau kemarin kamu gak nyita timbangan saya, mungkin hari ini saya masih curang, Li. Ya, benar tuh, Li. Dan kamu juga, Li, berhak kok untuk memutuskan tidak jadi kepala preman lagi. Semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Lu gak sedih apa, Li? Kalau ini masjid jadi sepi lagi. Jali mutusin. Balik jadi ketua preman lagi, Bang. Jali jadi ketua preman pasar lagi. Iya, dia udah mau sekarang. Alhamdulillah kok. Tapi gue minta tolong ya, lulu orang udah jangan deh ngebohongin si Jali lagi. Bilangin sama yang lainnya. Iya kok. Termasuk gue. Asal jangan kayak yang. No. Yaudah, gue masuk dulu ya. Yaudah ya, Pok. Yaudah, Pok ya. Guru, kok kita tempat latihannya di tempat kayak gini sih? Guru ingin mengajarkan kamu perkelahian jarak dekat. Iya, Guru. Drop.
Loh, kemana guru? Guru? Lah? Kemana? Aduh! Ya, lah, lah! Kok ada? Ngapain lagi nih, ah. Pendekar apaan? Kesandung karpet aja nyungsep. Kita serang aja, bos. Ntar dulu, buat tes. Kalau dia memang beneran pendekar, dia pasti tahu ada yang ngerjain. Bercanda ya. Astagfirullahaladzim, guru. Jangan emosi. Emosi adalah awal dari kekalahan. Dan jangan lupa konsentrasi. Perhatikan setiap gerakan lawan. Waspada, karena lawan bisa saja melakukan gerakan yang menipu. Siap, guru. Ja, ja. Ja. Konsentrasi, Jali, konsentrasi. Aduh, guru curang. Orang jahat itu tidak ada yang jujur, Jali. Selalu curang. Itu yang harus kamu ingat. Waspadalah, Li. Waspadalah. Siap, guru. Oh iya, Li. Kamu mau menguasai tenaga dalam? Mau, guru. Mau banget. Maunya. Boleh, boleh. Tapi masih lama. Ya, sabar.